Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Haji Arsyad. Pasca ditunjuknya Siti Laila sebagai pelaksana tugas ketua dan Sabirin Sanyong sebagai sekretaris DPD 2 Golkar Kota Tarakan cukup mengejutkan internal di Partai Golkar. Pasalnya penunjukan PLT tersebut dilakukan sembari menunggu pelaksanaan Musda 2 yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga penunjukan PLT tersebut sedikit menimbulkan kekecewaan mantan ketua DPD 2 Golkar Tarakan Tigor Nainggolan. Meski mengaku legowo, namun Tigor tak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena penunjukannya PLT dianggap tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi Partai Golkar. Sehingga hal itu membuat Tigor mengundurkan diri dari jabatan ketua dan calon ketua DPD 2, serta menyurati DPD Golkar sebagai poin catatan yang dinilai tidak sesuai aturan. Sehingga menurutnya, hal ini tidak menjadi gejolak dan terulang di masa yang akan datang. Ia berharap Golkar dapat memberikan kesempatan generasi muda memegang peran besar di partai demi kemajuan dan regenerasi partai. Dengan catatan, daerah kabupaten kota pasal 34, poin 6. Bunyinya, sebelum pimpinan musyawarah daerah kabupaten kota terpilih, pimpinan sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Kota Kabupaten atau Kota. Kan jelas sudah itu. Jadi kita hanya mengingatkan saja supaya sesuai aturan lah, kira-kira begitu. Ya, jadi kita bukan menolak, bukan, tidak ada istilahnya perdebatan yang wah tidak sesuai aturan, wah tidak ada. Kita menerima. Agus Dian Zakaria melaporkan.